Sudarun, petugas akhirnya melakukan tindakan dengan merobohkan secara paksa tebing di sisi jalan kawasan Gunung Cencerang, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya, lintas Banda Aceh Melabu. Kondisi tebing ini dinilai sudah sangat membahayakan pengendara yang melintas. Tim dari Satuan Kerja Badan Nasional Balai Aceh Jaya dan BPBK Aceh Jaya menyemprotkan air ke bagian tebing hingga akhirnya tebing tersebut longsor. Curah hujan menurut rilis BMKG, tiap hari Aceh Jaya diguyur hujan. Ya. Jadi ini sangat rawan dan lagi pun harus dituntaskan ini. Tindakan pencegahan ini diharapkan meminimalisir longsor tebing terutama saat musim hujan. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.